Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan Salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya Fahmi Fauzi dan ini berita AADK edisi kali ini. Antara tajuk utama edisi ini, AADK Miri mantapkan tadbir urus organisasi dan integriti pegawai. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Semua pegawai AADK perlu melaksanakan tanggungjawab dalam memperkasa AADK di peringkat komuniti secara bersama seiring dengan kerangka kerja yang dibangunkan. Ini selaras dengan sasaran kerja utama pada tahun ini bagi meningkat pencapaian program rawatan pemulihan dalam komuniti RPDK. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, AADK terus fokus dan komited memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat berpandukan konsep Malaysia Madani. Mesyuarat itu dihadiri oleh Pengarah AADK Negeri dan Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Negeri. Unit Media dan Komunikasi Korporat UMKK AADK melakukan kunjungan hormat terhadap bahagian komunikasi strategi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Ketua UMKK AADK Muhammad Fauzi Muhammad Suhaimi mengetuai lawatan membincangkan isu semasa selain memberi taklimat gerak kerja media AADK. Pertemuan selama 2 jam, ia julung kali diadakan bagi mengukuhkan lagi kerjasama antara dua pihak. Selain itu, dapat menjadikan sebagai penanda aras AADK bersama SPRM bagi memperkasakan skop kerja media lebih dinamik. Kunjung hormat itu disambut baik oleh bahagian komunikasi strategi yang diketuai oleh Tuan Kamarudin M. Ripin, pengarah BKS SPRM. AADK Miri memantapkan tadbir urus dan pengurusan rekod yang lebih sistematik dan berkesan bagi meyakinkan masyarakat bahawa AADK utuh, telus dan adil dalam menjalankan kewajipannya. Ini selaras dengan 10 strategi AADK berkenaan dengan pemantapan tadbir urus organisasi dan integriti pegawai. AADK Daerah Miri telah mengadakan program pencambahan ilmu bilangan 1 tahun 2023 yang melibatkan semua pegawai dan kaki tangan di pejabat itu pada Jumaat lalu. Program yang bermula pada jam 9.30 pagi itu melibatkan taklimat yang bertajuk pengurusan rekod dan fail yang sistematik dan berkesan yang disampaikan oleh Cik Rohani Jahari, pembantu tadbir AADK Daerah Miri. Terdahulu, ucapan perasmian telah disempurnakan oleh Ketua AADK Daerah Miri, Puan Rosmah Nasir. Beliau berkata program ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kaki tangan agar menjadi amanah mengikut prosedur dan arahan yang telah ditetapkan. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Seterusnya, dipersilakan Chief Lain Elias Ismail bin Hassan. Muhammad Asri bin Meli. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Jefling atau Ismail bin Hassan, berasal daripada Papan Sabah. Bertugas sebagai pengawal keselamatan di AADK Daerah Kota Kinabalu dan berumur 39 tahun. Saya bermula bertugas di AADK pada tahun 2004 dan ditempatkan di Puspen Bentar Pahang. Pada tahun 2004, Puspen Bentar Pahang dikenali sebagai Pusat Serenti Bentar dan telah berkhidmat di Puspen Bentar hampir 13 tahun dan telah berpindah ke AADK Daerah Kota Kinabalu pada tahun 2016.
perbezaan sewaktu bertugas di Puspen Bentar Pahang, saya lebih bekerja waktu shift, dan apabila berpindah ke EDK daerah Kota Kinabalu, saya bekerja waktu pejabat. Antara cabaran yang pernah saya lalui semasa bertugas di Puspen Bentar Pahang adalah apabila berjauhan dengan adik keluarga yang berada di Sabah. Pengalaman saya tidak dapat lupakan semasa bertugas di EDK telah menerima satu lautan keluarga dan telah membuat pemeriksaan ke atas barang-barang yang telah dibawa dan didapati satu bungkusan nasi mencurigakan, dan telah membuat pemeriksaan ke atas nasi tersebut didapati bahan terlarang dan telah memaklumkan perkara tersebut kepada ketua giliran yang bertugas. Pada pencapaian yang pernah saya capai sepanjang bertugas di EDK adalah saya telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali. Yang pertama, saya bertugas di Puspen Bentar pada tahun 2008. Dan yang kedua, setelah saya bertugas di EADK daerah Kota Kinabalu pada tahun 2021. Sikap yang penting untuk berjaya adalah bersikap tegas, mengikut arahan pegawai atasan yang diarahkan dan mematuhi undang-undang segala peraturan perintah tetap Kota Pengarah yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Harapan saya kepada masyarakat di luar sana, terutamanya ibu bapa yang berani tampil untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan kepada anak-anak yang terlibat dengan dadah, dan saya juga mengharapkan agar kerjasama yang padu dengan masyarakat di luar sana dalam memerangi gejala dadah musuh nombor satu negara. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang diberi mandat dan peranan utama dalam menguruskan hal-hal berkaitan penyalahgunaan dadah dari aspek rawatan dan pemulihan penagih dadah, pencegahan, penguatkuasaan dan pengawasan di Malaysia. AADK komited dalam memastikan sistem penyampaian agensi melalui visi dan misi masyarakat Malaysia bebas dari dadah. Agensi utama memerangi dadah digandingkan dengan objektif mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah, merawat dan memulih penagih dadah, mencegah penagihan semula dan membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah. AADK berpaksikan dasar dadah negara yang merupakan kerangka kerja komprehensif dalam usaha mencegah, merawat dan memulihkan, penguatkuasaan undang-undang, pengurangan kemudaratan dan kerjasama antarabangsa.